Tetaplah berbuat baik, wahai saudara-saudaraku, karena kebaikan itu mampu menyinari wajah, menyalakan jiwa, membuka pintu rezeki, menguatkan tubuh, dan bahkan menambah cinta di dalam hati. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, wahai saudara-saudaraku. Bahkan kepada orang yang melakukan keburukan kepada kita, balaslah mereka dengan kebaikan. Bahkan berdoalah untuk mereka doa yang baik untuk orang lain, karena doa itu akan kembali kepada kita. Sandarkan seluruh doa kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah Sang Maha Pembalas dengan sebaik-baik pembalasan. Tetaplah berbuat baik, wahai saudara-saudaraku,